Sangat jarang sekali saya hunting kereta ketika hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi berangkat dari rumah itu terang benderang kawan. Tapi kenapa ketika saya datang ke sini hujan langsung? Stasiun kereta api Cirahayu, stasiun yang berada di ujung sebelah barat Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan nyegat kereta di sini ya. Biasanya saya di sini nyegat persilangan antara Batu Raden dengan Serayu, tapi Batu Radennya sudah tidak ada nih. Jadi tidak dapat momen persilangan. Satu-satunya momen persilangan yang masih ada di sini setahu saya Malabar dengan Serayu. Ya. Malabar pagi akan masuk stasiun Cirahayu jalur 1, Serayu melintas langsung jalur 2. Hujan nih kawan. Kita doakan semoga lancar semua perjalanan kereta apinya ya. Stasiun kereta api Cirahayu memiliki 2 jalur dan 1 sepur badug ya. Saya kurang tahu nih mana dulu yang masuk, apakah Serayu atau Malabar. Tapi normalnya sih Malabar dulu. Di stasiun Cirahayu ini ada 2 rumah dinas kembar. Tapi sangat disayangkan ini rumah dinasnya tidak ditempati. Jadi kondisinya seperti ini kawan. Padahal kalau rumah dinas ini saran saya sudah aja ya dibebas sewakan. Yang penting ada yang menjaga aset gitu ya. Ada yang menjaga aset sehingga rumah dinas ini tetap ada dan dirawat gitu ya. Nanti kereta api Malabar akan muncul dari sana, nomor K7013. Infonya sih masinisnya Pak Asep Goler, tapi belum tahu benar atau enggaknya. Kita akan cegat di sini kawan. Serayu dulu atau Malabar dulu ya. Yo, Malabar, Malabar, Malabar terlebih dahulu ya. Malabar pagi ini. Malabar, iya belok ya. Harusnya belok nih. Ekstrim bener hunting ke hujan-hujan kia. Wah, tingali. Bapak Rapatar kah yang dinas? Hehehe, Pak Sep. Ayo, Pak. Kayaknya Pak Asep posisinya sebelah kanan kawan. Kereta api Malabar. Rangkaiannya sudah stainless Malabar ini mas, sejak openingnya ya. Keren memang. Jauh ya berhentinya ya. Emang di ujung sih. Jadi buntutnya itu lebih dekat ke bangunan stasiun. Hujan bos, susah nih ngeliputnya. Jauh Malabar berhenti di ujung sana kawan. Kereta Malabar memang okupansinya bagus, makanya ditambah jadi ada Malabar pagi. Nanti Serayu melintas langsung di jalur 2, stasiun Cibatu, stasiun Cibatu, stasiun Cirahayu, kenapa Cibatu ya?
K1 18147. Kita tunggu nanti kereta api Serayu melintas di sini ya. Hehe, itu kenapa papannya ya? Error kayaknya itu, Bro. Tulisannya bikin bingung. Masih belum lewat ternyata kereta api Serayunya ya. Wih, papannya lagi error tuh kayaknya, Bro. Kereta api Malabar masih berhenti ya. Serayunya mungkin sudah mendekat tapi belum lewat. Berhentinya di ujung banget nih lokomotifnya. Nanti 441-nya bisa jadi sebelah kiri ya. Hujanan di dia, Bro. Mantap. Tiris-tiris. Ini benar-benar di luar dugaan, kawan. Hujannya semakin deras ini. Susah buat saya mengabadikan momen. Hujannya pada pisan, euy. Kita tunggu nanti kereta Serayunya melintas ya, Bro. Susah, euy. Kayaknya kita harus ke belakang ini mah. HP saya walaupun anti air, saya udah tahu nih ketahanannya berapa menit, berapa jam. Ayolah Serayu, ayolah. Hujan ya. Muncul. Saya berharap kereta Malabar bisa aman juga ya. Aman berangkat dan tidak slip gitu. Mengingat ini hujan. Hujannya semakin deras, Bro. Kita abadikan berangkat nih. Setelah itu langsung saya closing. Mohon maaf ya jika videonya kurang maksimal, kawan. Namanya juga lagi hujan, hujan gede. Ini mah HP saya juga langsung kudu dibersihan ya. Konektornya kayaknya di depan tuh. Besar sekali hujannya, kawan. Saya belum melihat 441. Apakah 441-nya di depan sana? Tapi biasanya untuk Malabar itu di sebelah kiri kalau berangkat Cirahayu, Bro. Saya sedang menunggu Malabar diberangkatkan. Oke, dari situ ya diberangkatkannya. Karena emang sesulit itu, ditambah lagi hujan dan treknya menukik. Susah tuh. Malabar, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Ini sudah sampai di Cirahayu aja Malabar udah keren ya. Lagi hujan gede nggak slip, mantap nih memang masinisnya tuh ya. Ya, Cirahayu Cipendei mah selengkah deui lah ya.
Mohon maaf kawan jika videonya kurang maksimal karena saya tag ketika hujan. Semoga bermanfaat. Malabar berangkat stasiun Cirahayu. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan.